Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran kembali meningkatkan fungsi kerja Satgas COVID-19 TNI Polri yang sudah dibentuk beberapa waktu lalu di Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menjelaskan, tim pemburu COVID-19 telah disiapkan. Begitu adanya klaster, mereka akan turun ke lapangan membantu masyarakat. Menurut Fadil, ada beberapa wilayah di Jakarta dan Tangerang yang kasus COVID-19 mengalami kenaikan. Bahkan mereka sudah melaksanakan lockdown wilayah seperti di Cipayung, Cilincing, Kelapa II Tangerang, Pulau Gadung, dan Ciracas, Jakarta Timur. Kasus pandemi COVID-19 pasca libur lebaran, kalau kita lihat grafiknya, ada peningkatan. Oleh sebab itu, apel konsolidasi untuk melakukan tindakan nyata di basis komunitas dan tindakan nyata penegakan disiplin protokol kesehatan dengan konsep sinergi semua sektor termasuk pelibatan masyarakat kita gelorakan kembali. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan.